بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi selok-belok agama kita yang pada pagi ini khas tentang dakwah. <tuh> Bagi Ustaz, topik ini cukup penting. Topik ini sangat penting. Kalau ditanya, apa sebab, Pak Ustaz? Sebab ada sebahagian dari kalangan umat Islam beranggapan dakwah ini hanya kewajiban para Ustaz. Dakwah ini hanya kewajiban ke atas para pendakwah. Padahal sebenarnya tugas berdakwah ini tugas setiap insan. Tak kira dia lelaki ke atau perempuan wajib berdakwah. nanti kita akan buktikan bahwa dakwah ini kewajiban setiap insan. Nah, topik kita pada hari ini adalah asas-asas dakwah Islamia. Dakwah Islamiah maknanya mengajak manusia lain kepada Islam. Mengajak manusia lain agar taat Allah dan taat rasul. Cuma dalam kita berdakwah, dia ada asas-asas, ada perkara-perkara yang sangat penting diambil kira, jangan sampai terlepas pandang. Barang siapa yang tidak mengetahui asas-asas dakwah, maka dakwahnya cenderung kepada kegagalan. Gagal malah, terkadang-kadang boleh membawa kepada dosa jika yang dia dakwah itu bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. <tuh> sorang orang beramal dengan amal-amal tertentu dengan fadilat-fadilat tertentu padahal amalan tersebut tidak pernah datang dari Allah, tak pernah datang dari rasul. Lalu menjanjikan pula bila amalkan ini dia akan dapat lima perkara, dia akan dapat empat perkara Kita selalu dengar video yang dikirimkan, masih untung lagi yang dapat video tersebut sebelum dia sebarkan. Share, dia tanya dulu kepada gurunya, "Boleh ke Pak Ustaz?" Ada dalil ke Ustaz ini, Ustazah ini. cakap macam ini. Saya tidak pastikan sebelum saya share. Tapi berapa banyak yang langsung share tanpa terlebih dahulu merujuk kepada orang-orang yang tahu. Jadi topik kita pada hari ini bukan topik yang enteng tetapi dia termasuk topik utama dalam Islam. Malah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fusilat ayat 33 hingga 36 menyebut bagaimana cara kita berdakwah. Bagaimana kedudukan berdakwah kepada jalan Allah. Kita baca. Ayat 33. Auzubillahi minasyaitonir Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa 'amila salihah. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri innani minal muslimin dia berkata di mana-mana i am a muslim saya seorang muslim dia bangga dia sebagai orang Islam oke okay karena ayat ini dan terjemahan harfiahnya kita akan ulang balik. Nah, sekarang tengok tafsirannya atau terjemah maknawi. Ustaz ulang sekali lagi. Terjemah harfiah literal translation dari ayat yang Ustaz bacakan tadi. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Lalu dia beramal saleh dan dia senantiasa berkata, "Aku adalah orang Islam." <tuh> perkataan dakwah adalah perkataan yang paling indah di atas muka bumi ini. Perkataan dakwah adalah perkataan yang paling indah di atas muka bumi. Perkataan tersebut mendahului semua perkataan yang lain, tetapi agar juru dakwah tersebut benar-benar mengatasi semua perkataan yang lain di muka bumi, maka dia mesti memenuhi tiga syarat. yang akan kita sebut nanti tertera dalam ayat yang sama. Cuma ustaz nak jelaskan sedikit dari sudut tafsir yang ustaz tidak tulis di sini. Ayat yang Ustaz bacakan tadi bentuknya dalam bentuk pertanyaan. Waman ahsanu Allah. Siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada mengajak manusia ke jalan Allah? Siapakah itu pertanyaan dalam bahasa Arab. Kegunaan pertanyaan lebih daripada 10 10 faedah 10 pertanyaan yang tiap-tiap pertanyaan itu kadang-kadang membawa makna lil ingkar untuk mengingkari kadang-kadang litawbih -kadang untuk menghina kadang-kadang dengan tujuan untuk penafian dan lain-lain. Nah, dalam ayat tadi, kata ulama tafsir, pertanyaan di dalam ayat tadi adalah istifham Lil Inkar. Allah bertanya untuk mengingkari, <coughs> untuk menafikan. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Bunyi pertanyaan: Siapakah orang yang lebih baik? Perkataannya, daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, orang yang mengajak manusia kepada Islam, siapakah orang yang lebih baik? Daripada orang itu, jawabnya, tidak ada yang lebih baik daripada insan jenis itu. Yang tugasnya berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Mengajak manusia kepada Islam, maksudnya, mari kita buat suruhan-suruhan Allah dan Rasul. Mari kita jauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasul. Yes. Walaupun bentuknya bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan di sini adalah untuk menafikan. Siapakah yang lebih baik? Jawabnya, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia kepada jalan Allah. Itu sebabnya orang-orang yang paham makna ayat ini dia merasa happy Gembira. membetulkan keadaan orang yang buat syirik dan khurafat dia tegah habis-habisan tak kira apa orang gelar dia bila orang tak buat suruhan Allah malah buat bidah ah, dia larang jangan buat bidah ah. sebab syarat amal diterima mesti ikhlas kerana Allah dan yang kedua mesti ikut cara Rasulullah. Orang yang tidak nutup aurat ketika berada di luar rumah dari kalangan wanita dia akan tegur. Bila ada orang yang melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan sebab membahayakan ramai orang. mereka akan larang. Jangan buat macam itu. Paling kurang, kalau dia tak dapat cakap pun, dia benci. Bila ada beberapa individu yang lebih mementingkan diri atau parti daripada kepentingan orang ramai dan rakyat. Itu makna ayat bila kita tadabur. Sebabnya, orang yang memahami hakikat ini, dia sangat gembira. Lebih-lebih lagi bila ditanya, lalu dia beri pencerahan agar sesuai dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi SAW. Namun demikian. Pekerjaan yang sangat mulia itu tidak akan tercapai kalau tidak memenuhi tiga syarat. Tiga syarat itu tertera di dalam ayat yang sama: pertama, dakwahnya mestilah ke arah mengajak umat manusia agar menyembah Allah, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, mentaati suruhan Allah menjauhi larangan Allah mensyukuri nikmat Allah dan jangan kufur terhadap Allah itu nomor satu Sebab ayat berbunyi Waman Memandaa Siapakah? Orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Kepada Allah, maknanya kepada agama Allah. Pada agama Allah, maknanya mentaati Allah. Yang kedua, orang tersebut barulah orang yang perkataannya paling baik di atas muka bumi bila dia sendiri. Mengamalkan apa yang dia dakwah. Jangan hanya bercakap saja mengajar orang kepada kebaikan. Dia sendiri tidak buat apa yang dia ajar. Jangan hanya pandai melarang orang dari melanggar larangan Allah, tapi dia sendiri langgar. Itu maksudnya wa amila salihan. baru dakwahnya berkesan. Yang ketiga. Yang ketiga dia merasa bangga dengan keislamannya. Sebab ada di dalam masyarakat orang Islam bangga bila dia coba memperjuangkan perkara-perkara yang dilanggar oleh agama. Golongan LGBT. Golongan homoseksual. Dipertahankan dengan alasan. Itu kan hak asasi setiap manusia. Dia tidak buat serahkan Mengapa sibuk-sibuk? Orang yang tidak pakai tudung kubur masing-masing. Kamu tak akan ditanya. Yang ditanya itu aku dalam kubur. Oh, salah sangat. Itu komen orang jahil. Orang tegur awak tak bertudung, awak pula pemimpin. Orang yang tak tegur ni dosa. Lalu dikatakan jangan tegur. Tegur itu dakwah lah itu. Dia merasa bangga dengan keislamannya. Dia tidak merasa hina. Lalu, sebagai bukti kebanggaannya itu, maka ia laksanakan kehendak agamanya dalam kehidupannya sehari-hari tanpa mengira di mana dia berada. Terkadang-kadang, pemahaman ini. dimiliki oleh orang yang baru memeluk Islam. Ustaz pagi tadi membaca satu kiriman dari Brother Firdaus Wong. Yang 10 Ogos yang lalu, dua tiga hari yang lalu, beliau menyambut hari kelahiran yang ke-16. Bukan maknanya umurnya 16 tahun, bukan. Pada 10 Agustus, 16 tahun yang lalu, beliau mengucap dua kalimat syahada. Brother Firdaus Wong berdakwah sampai ke Afrika, menyampaikan Islam. Berdakwah sampai ke South Amerika, Amerika Latin. Giat membuat NGO MRM membantu. Siapa ustaz Abid Liu? Siapa ustaz Abdul Khalid? Mereka non malay Mereka tidak Islam sejak dari lahir, sebab ibu bapak mereka non-Muslim. Tapi karena faham, arti dakwah begitu mulia. Mereka dari golongan mu'allaf lebih hebat dari golongan mukallaf. Mukallaf ini orang Islam yang sampai umur dan berakal waras umur 14 tahun, 15 tahun berfikiran waras orang Islam itu namanya mukallaf orang yang dibebankan dengan ajaran agama itu mukallaf kita. dari satu sudut jangan terlalu bangga wahai para mukallafin sebab kadang-kadang muallafin saudara-saudara baru lebih advance lebih ke depan dari sudut-sudut tertentu kerja amal apa yang dibuat oleh Nur Hisham KKM apa yang dibuat oleh Husin Yi Apa yang dibuat Ustaz Abid Liu. Apa yang dibuat oleh Brother Firdaus Wong. Lebih hebat. Dakwah bukan perkara kecil. Mudah-mudahan mereka semua mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi syarat Agar perkataan kita ini, dalam berdakwah mengajak kepada Islam, ada mutunya, ada nilainya, ada tiga syarat. Pertama, yang dia ajak mesti ke arah mematuhi Allah dan mematuhi Rasul. Nomor satu, yang kedua dia mesti buat apa yang dia ajak kepada orang lain. Kita boleh lihat urutan ini di dalam surat Al Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat Demi masa, seluruh jenis manusia dalam kerugian. Innal insana, sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Kecuali orang yang ada iman. Iman di sini dengan makna ada ilmu. Wa amilu salihati, Dia amalkan apa yang dia tahu. Lihat urutannya. Ada ilmu, ada iman. Awak mesti amalkan apa yang awak imani dan apa yang awak ketahui. Kemudian third step. Langkah ketiga. Watawa sawbil haq. Tidaklah awak berpesan-pesan dengan kebenaran. Iaitu dakwah. Baru yang keempat. Watawa sawbil sabri. berdakwahlah dengan penuh sabar. Walau orang caci maki, jangan berhenti, jangan give up. Atau sebaliknya, orang sanjung dan puji, jangan sampai riak. Itu maknanya sabar. Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Watawa bil haqqi, jatuhnya pada third step, langkah yang ketiga. Maknanya dakwah tidak akan berhasil kalau tidak ada iman dan ilmu dulu. Iman dan ilmu awak tak akan berkesan bila langsung berdakwah kalau awak sendiri tidak mengamalkannya. Itu sebabnya second step wa amilus salihat. Kemudian third step baru berdakwah. Allahu Akbar. Quran penuh dengan panduan-panduan seperti ini, dan itu semua tidak akan dapat difahami kalau hanya berinteraksi dengan Quran, hanya membaca, hebat tajwidnya, hebat taranumnya, tapi tidak faham. Itu masalah. Oke, kita teruskan dengan ayat berikut. <tuh> Wala atas tawil hasanatu wala sayi'ah Idfa' billati hiya ahsan Wa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun Ka'annahu hamim Terjemahan ayat Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Tetapi dalam menjalankan tugas dakwahnya, terkadang-kadang juru dakwah akan menghadapi bermacam-macam rintangan dan musuh. Dan karena juru dakwah adalah penerus tugas Nabi, maka musuh mereka sama dengan musuh para Nabi. Apa dia musuh para Nabi? Syaitan, dan syaitan pula ada dua jenis: syaitan jin dan syaitan manusia. Kita boleh lihat. dalam ayat berikut. Surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa shayatin al-insi wal jinni Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Lalu Allah explain musuh para nabi. Yaitu, syaitan insan dan syaitan jin. Dari ayat ini, kita dapat kesimpulan: syaitan ada dua jenis, syaitan insan dan syaitan jin. Untuk pengetahuan semua, makna syaitan. Segala yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran. Dalam bahasa Arabnya disebut Asyaitanu As maknahu maknanya baidun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran syaitan. Nah, bila ditanya pula kebenaran datangnya dari mana? Kebenaran datangnya dari Allah. Segala yang datang dari Allah itulah kebenaran. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. 147 Al-Baqarah. Al-haqqu <tuh> rabbik fala takunanna minal mumtarin kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi 147 al-baqarah lihat juga ayat 29 surat al-kahfi Allah suruh nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabat umatnya, Wa kulil hakumir rabbikum, faman sha'afal yu'min, Waman sha'afal yakfur. Katakan Nabi Muhammad kepada umatnya, Kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Bukan aku rekayasa. Bukan aku buat-buat. Kebenaran yang aku sampaikan ini, sembahlah Allah yang Maha Esa. Itu yang paling utama. Allah yang suruh aku sampaikan. Siapa di antara kamu yang ingin beriman? Dengan apa yang aku sampaikan, silahkan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, silahkan kafir. Up to you. Tugas aku menyampaikan saja. Ini ada kata lagi, kata-kata al-haq. Wa qulil mir rabbikum. Jadi, kalau Allah suruh salat. Nabi juga telah explain bagaimana cara salat. Kita tak mau buat. Kita tak mau ikut cara yang Nabi ajar. Bermakna kita telah dikontrol oleh syaitan. Suruhan salat datang dari Allah suruhan salat supaya didatang dari Nabi. Ini semua al-haq. Kita pula tidak buat. Larangan minum arak, berjudi, berzina. Itu juga al-haq. Larangan ya maksud Ustaz. Larangan itu adalah kebenaran. Syaitan pula goda kita supaya berjudi, berzina, minum arak, rasuah. Durhaka pada mak bapak. Semua itu syaitan punya suara. Nah, syaitan pula ada dua jenis. Kadang-kadang dari bisikan itu syaitan jin. Kadang-kadang dia kawan sendiri. Kadang-kadang suami sendiri. Kadang-kadang istri sendiri. Bertindak seperti bertindak-tindak tanduk syaitan. Isteri ingin tutup aurat keluar rumah. Suami larang. Malu aku dengan kawan-kawan yang sama-sama belajar di luar negara. Suami ini kedudukannya syaitan insan. Suami ingin keluarkan zakat kerana dah cukup nisab. Isteri kata, tak payahlah bang. Bagus kita track in kereta. Bagus kita renovasi rumah. Suami ingin ajak pergi umrah atau haji. Tak payahlah bang. Nanti sajalah. Semua ini suara-suara syaitan. Ingat ya, Ustaz tidak tuduh siapa-siapa. Ustaz hanya tidak beri penerangan secara umum. Tanya balik. Kita ini pernah tak lakukan apa yang syaitan mahu? Itu sebabnya dakwah mesti diteruskan. Dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Oke. Okay. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa musuh para nabi, juga musuh para pendakwah terdiri dari syaitan manusia dan syaitan jin. Dan selanjutnya Allah, menjelaskan kepada kita bagaimana semestinya kita menghadapi musuh musuh tersebut. Nah, karena pembahasannya panjang, izinkan Ustaz membahas secara bebas. Tapi insya Allah tak lari daripada apa yang ada dalam buku sebab Ustaz sendiri yang tulis. Rupanya menghadapi syaitan insan tak sama cara menghadapi syaitan jin ayat yang kita bacakan tadi tidak sama antara kebaikan dengan keburukan kebaikan ini maksudnya orang yang mengajak ke jalan Allah Sedangkan orang yang ingin lari dari jalan Allah dan jalan Rasul, itu keburukan. Allah kata, La tastawil hasanatu wal ah. Kamu, hai hey, para pendakwah yang ikhlas menyampaikan dakwahmu. Kamu adalah di pihak yang baik. Orang yang menentangmu Itu adalah pihak yang jahat, pihak yang jelek, pihak yang buruk. Allah kata, la ta'wil hasanatu wa la ah. Kamu mesti ingat, yang baik tak sama dengan yang jahat. Lalu apa kata Allah? tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan ini kata ulama tafsir khasnya syekh ahmad mustafa al-maraghi dalam tafsir al-maraghi kata bila berhadapan dengan syaitan insan seperti itu buat baiklah dengan dia bukan maknanya buat baik ikutlah kehendak dia bukan nasihat dia dengan lemah lembut approach dia dekati dia jangan musuhi dia ka'annahu waliyun hamim andai kata terdapat seteru antara kamu dengan dia anggaplah dia itu bagaikan teman yang karib pandanglah dia seolah-olah dia itu kawan yang baik. Allahu Akbar cantiknya. Itu sebabnya orang yang faham ini dia boleh sabar. Walaupun kadang-kadang pertanyaan dari jemaahnya sangat mencabar boleh membuat dia tersinggung. Tapi dia sabar. Anggap sajalah orang yang bertanya itu belum tahu. Anggap sajalah orang yang bertanya itu terlalu emosi. Dia tak boleh marah. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, wa amma saila fala tanhar terhadap orang yang bertanya, jangan kamu hardik ayat Quran penuh dengan panduan-panduan seperti itu. Itu cara pendakwah bila berhadapan dengan syaitan insan. Buatlah dia seolah-olah dia itu teman karibmu. Pandang dia dengan pandang kasih sayang. Kalau kamu ingin memusuhi, musuhilah sekedar pandangannya, bukan diri orang itu. Itu bila berhadapan dengan setan insan. Tapi bila berhadapan dengan setan jin, kamu hendaklah istia'azah. Fasta'iz <tuh> billahi minasyaitanir rajim. Itu nanti akan kita jumpa pada ayat yang terakhir. Apabila kamu digoda oleh syaitan, wa imma yan zagannaka minasyaitani nazwan fasta'iz billahi minasyaitani rajim ucap a'udzubillah minasyaitani rajim mohon perlindungan kepada Allah yes itu bab musuh pendakwah sama dengan musuh nabi musuh nabi tertera dalam ayat 112 al-an'am terdiri dari setan insan dan setan jin pendakwah berhadapan dengan setan insan hendaklah dengan lemah lembut pendakwah berhadapan dengan setan jin hendaklah banyak-banyak istiazah auzubillahi rajim. Nah kita masuk ke pelajaran yang ke-25. Maaf. Ayat 25. Ayat 25 berbunyi Wa ma illa sabaru wa ma illa 'azim maknanya sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. <laughs> Inilah di antara rahasianya. Mengapa setelah watawa sabil hak dalam surat dua asri diikuti dengan watawa sabis sabri? Allah tidak bagi sifat mulia tadi Kecuali pada orang yang sabar dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini kita dah jelaskan tadi tentang Surat Wal Asr. Sebabnya, izinkan ustaz untuk menjelaskan secara bebas kalau kita menghadapi masalah dalam berdakwah minta tolong kepada Allah. Banyak salat, sunat. Sebab itu sesuai dengan ayat 45 dan ayat 153 hampir sama dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha maas Orang-orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini maknanya Allah akan tolong orang yang sabar. Pada ayat terakhir dari surat Ali Imran ayat 100 maaf ayat 200 yang kita baca setiap malam waktu tahajud dari ayat 190 hingga ayat 200. Apa bunyi ayat 200? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum la tuflihun. Hai hey, orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah kamu bersabar. Dan berwaspadalah kamu terhadap musuh dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Mengapa dalam ayat ini disuruh isbiru wasabiru? Isbiru maknanya bersabarlah. Disambung wasabiru dan teruslah bersabar. Jangan berhenti dalam berdakwah. Tak boleh cara ini, cara ini. Tak boleh cara ini, cara ini tak boleh secara offline pergi ke masjid, ke dewan, ke rumah-rumah yang selalu dipanggil dengan offline berdakwahlah secara online. Tidak dapat bercakap, dihalang juga menulislah. yang tak pandai menulis, belilah buku, hadiahkan pada orang lain, saudara mara kenalan. Itu pun tak boleh share mana-mana video yang bagus, yang confirm bagus, share. Tak, tak pakai duit pun. Cuma masalahnya tak mau. Tak buat-buat alasan. Hadirin dan hadirat, sebelum Ustaz lupa, kewajiban berdakwah, kewajiban setiap insan. Sebab dalam surat Wal Asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, "Innal insana lafi khusrin. sesungguhnya seluruh jenis insan adalah rugi." Bila insan, dia laki-laki, dia perempuan, dia orang Malaysia kah? Dia orang Afrika kah? Selagi namanya insan. Dia PM ke, TPM ke, dia MD ke, dia DO ke, dia ketua kampung ke, dia buruh kasar ke, dia rakyat marhain ke, selagi namanya insan, semuanya rugi. Kecuali orang yang ada iman, beramal saleh, berdakwah dan sabar. Allah gunakan innal insan Allah tak gunakan innal ustaza lafi Khosrin. sesungguhnya semua ustaz itu dalam kerugian Allah juga tak sebut innad du'a ta La fi khusrin sesungguhnya para pendakwah itu rugi Allah juga tidak sebut innal ulama lafi Khosrin. sesungguhnya orang-orang alim itu dalam kerugian no Tapi Allah gunakan istilah innal insan lihat betapa pentingnya memahami Al-Qur'an atas sebab itu buku seperti ini perlu ditulis ke arah memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis kalau tak faham macam mana kita tidak ikut <tuh> oke okay. Ustaz tadi kata berdakwah mesti dengan ilmu, yes, tapi kita kena ingat: yang kita dakwah, apa yang kita sudah tahu, jangan sampaikan apa yang kita tidak tahu. Lihat tadi, urutan ilalazina amanu, orang yang beriman, dia mesti ada ilmu. Kita pernah sebut, pertama ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, makrifatun nabi, tentang nabi dan sunnah nabi, dan selok belok agama. Ini tiga knowledge ini mesti ada. Cuma satu hal yang tak boleh dinafikan: kemampuan insan memiliki tiga ilmu itu berbeza-beza. Ada orang yang tak pernah belajar di universiti Islam. Berbeza dengan orang yang belajar di universitas Islam. Tapi dia orang Islam. Ustadz pula belajar dari empat universitas Islam. Di Indonesia, di Madinah, di Riyadh, dan di Amerika. dalam bidang Islam adalah sedikit lebih ilmu kerana memang menjurus ke situ. Bagi yang tidak belajar tapi belajar ilmu-ilmu akademik tapi mereka orang Islam takkan tak tahu pula tentang kewajiban salat. Oleh sebab itu bila lihat ada saudara mara yang tidak salat lalu tak tegur ke dengan alasan aku tak ada ilmu. Kita tahu arak itu haram. Kita tahu mendedahkan aurat itu dilarang oleh agama. Mengapa tak tegur? Hatta anak sendiri tidak ditegur. No. Ingat ayat 286 Al-Baqarah, ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termam. Sesuai dengan kemampuan. Banyak ilmu, banyak pula lah ilmu yang dia kena sebarkan. Sikit ilmu, sikitlah. No problem. Yang mustahak, dakwah mesti dakwah. Nah, adapun asas-asas dakwah secara ringkas Rukun dakwah atau asas-asas dakwah ada empat. Izinkan Ustaz membahasnya secara bebas. Pertama sekali, topik dakwah. Yang kedua, adai juru dakwah. Yang ketiga, sasaran dakwah atau audience. Dan yang keempat, uslub, metodologi. Cara berdakwah. Topik dakwah mesti al-haq. Itu yang tertera dalam surat Wal Asri. Wa tawassaw bil haq. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran. Tadi kita dah sebut, kebenaran itu segala yang datang dari Allah dan Rasul. Itu topik. Itu sebabnya ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang sunnah. kepahaman tentang Quran, kepahaman tentang sunnah mesti dimiliki oleh setiap orang yang ingin berdakwah. Pepatah Arab menyebut faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak memiliki apa-apa pasti tidak akan boleh memberi. Macam mana dia tidak bercakap tentang kebenaran, dia sendiri tak faham Quran, dia sendiri tak faham sunnah Nabi. Sedangkan kebenaran itu datang daripada Allah dan Nabi. Itu topik. Yang lingkasnya sama ada mengajak manusia ke jalan membuat suruhan Allah, suruhan Rasul, atau menjauh, menjauhi larangan Allah, menjauhi jalan Rasul. Yang kedua, ad-da'i. Ad-da'i ini makna juru dakwah. Ustaz ada sedikit ilmu tentang Islam, Quran dan Sunnah. Dan ustaz dah tulis pula dalam bentuk kitab yang kita gunakan. Syukur alhamdulillah semalam ustaz dapat feedback dari beberapa jemaah. Alhamdulillah ustaz senang saya ikut kelas ustaz kerana ada buku. Kalau saya tak faham saya boleh rujuk, saya tak faham saya boleh rujuk. Bila saya tak faham saya boleh tanya. Alhamdulillah. Ustaz juga gembira kalau ada yang punya perasaan seperti itu. Semua yang kita tulis dan yang kita cakap ini ada dalil, itu al-haq. Nah, Anda yang telah belajar ini juga ada kewajiban menyampaikan. Anda adalah juru dakwah. Nah, sekarang yang ketiga, al-mad'u, yaitu audience. Mungkin ayah kita, ibu kita, mungkin uncle, aunty, cousin, adik-beradik, jiran tetangga, kawan di tempat kerja, semuanya itu adalah audience. Nah sekarang satu lagi yang tidak kurang pentingnya, metodologi. Cara kita berdakwah kepada audience berbeza-beza approach kita, pendekatan kita sesuai dengan ilmu atau background audien yang kita hadapi. Bila kita berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa universiti, mungkin bahasa kita agak tinggi. Tapi bahasa yang sama tak boleh kita gunakan untuk kampung-kampung di pedalaman. Dari kalangan penoreh getah yang tak pernah masuk universiti, di kalangan nelayan miskin tak boleh uslop dengan kata lain berhadapan dengan orang yang educated yang berpelajaran tinggi beza alah sama sajalah bila kita berdakwah kepada budak sekolah rendah tak sama dengan berdakwah di hadapan para mahasiswa-mahasiswi. Itu maksudnya metodologi. Bila tak kena approach kita, penyampaian kita, dakwah akan gagal. Ingat selalu pesan Nabi, yasiru wala asiru permudahkan, jangan kamu persulit. Karibu wala tunafiru, dekati, jangan buat orang jadi lari bertempiar daripadamu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz sudah sebut secara ringkas masing-masing bagian terakhir ini kesimpulannya pada yang empat itu saja. Ustaz ulang sekali lagi asas-asas dakwah atau rukun dakwah ada empat. Pertama, kita hendaklah berdakwah kepada al -haq. Sesuai dengan firman Allah, kalau ingin bebas dari kerugian, setelah memiliki iman, amanu. dan kata ulama' akidah, iman ini tak akan sempurna kalau kita tidak memiliki tiga knowledge. Ma'rifatullah, kita mesti kenal Allah. Untuk mengenal Allah pula ada dua cara. Pertama, Al-Asma'ul Hasna. Pelajari satu demi satu nama-nama Allah, Ustaz sudah tulis cara kedua melalui ayat-ayat Allah. Ustaz juga sudah tulis tafsir. Itu ma'rifatullah, Ma'rifatun nabi, kenal nabi, kenal sunnah nabi. Ustaz juga sudah tulis ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Lima jilid. Quran tujuh 17 jilid. Ditambah al-asma'ul hasna. Ilmu-ilmu asas. Dan knowledge yang ketiga. Ma'rifatud dinil islami. Mengetahui selok-belok agama Islam. Itu sebabnya Ustaz tulis bab salat. Bab puasa. Salat musafir. pedoman sujud, pendinding rumah, pengantin dan baby dari gangguan syaitan. Ah banyak lagi. Hakikat dua kalimat syahadat. Wasiat syar'iyah, pesan-pesan penting dalam agama untuk kita perturunkan kepada anak cucu. Okey. Ustaz buat ini semua untuk pengetahuan para jamaah dan pemirsa. Ustaz punya latar belakang kuliah tu dakwah, dakwah universiti, universiti maaf fakulti dakwah, kuliah tu dakwah, kuliah ad dakwah, wa usuluddin. Oleh sebab itu, ustad rasanya confident dalam menyampaikan sesuai dengan kemampuan oke okay. pertama topik pembahasan mesti al-haq sebabnya bunyi ayat watwa saubil haq yang kedua dai para pendakwa mereka mesti mempunyai ilmu tentang al-haq Sebabnya kata ulama tafsir menyampaikan agama tak boleh dengan akal sebab ayat Quran tidak berbunyi wa tawassau bil aqli hendaklah kamu berwasiat berpesan-pesan dengan akalmu dengan rasionalmu dengan logika kamu no wa tawassau bil haq yang ketiga audience iaitu sasaran Bila kita berhadapan dengan non-Muslim, dakwanya lain. Kepada mu'alaf lain. Semuanya ada cara. Sebabnya semalam satu orang jamaah telefon Ustaz. Ustaz, saya punya kawan begini, begini, begini. Alhamdulillah, dia senang sekali memeluk Islam. Cuma dia tanya beberapa hal yang saya sendiri kadang-kadang tidak pasti jawapan saya benar atau tidak. Ustaz boleh bantu? Ustaz kata boleh, insyaAllah. Semampu yang Ustaz boleh. Tetapi bagus juga kalau Ustaz Perkenalkan kepada Puan, salah seorang orang yang pakar dalam hal tersebut, Brother Firdaus Wong. Lalu, Ustaz minta izin kepada Brother Firdaus Wong untuk beri nama beliau kepada yang bertanya supaya mereka boleh berinteraksi. Itu maksudnya dakwah mesti disesuaikan dengan audience. Selain satu perkara yang tak boleh kita nafikan dalam berdakwah kepada non-Muslim, kita hendaklah terikat dengan tadarruj, Tadarruj maknanya step by step. Kita mesti pelajari akidah dulu. Ini sebabnya buku ini, buku yang pertama-tama Ustaz tulis. Tahun 80-an dulu. Ke arah memahami Al-Quran, maaf. Hakikat dua kalimah syahadat. Setelah ini baru buat Aqidah sunnah Wal Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kemudian baru datang kita pedoman salat. Lihat itu dia punya tadarruj, step by step. Orang kita ada masalah dengan syirik dan bid'ah. Ah, karena pembelajaran Islam di Nusantara, Ustaz tidak kata Malaysia saja. Dia bermula dari salat, kemudian puasa, zakat, haji. Tidak diawali dengan dua kalimat syahadat dulu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita perkatakan beberapa hari yang lalu. 12 tahun pertama dua kalimat syahadat saja yang ditanam. Sebab itu fondasi Baru tahun yang ke-13, ada salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Salat sebab salat pula kedudukannya tiang agam. Baru puasa, zakat haji. Namun demikian, walaupun pentingnya salat, sebagai tiang penting lagi tapak foundation tempat meletakkan tiang yang apabila tiang dipaca di tempat yang tidak kokoh, tidak kuat, pailingnya roboh semuanya. Sebagaimana firman Allah ayat 65 Az-Zumar. Lain asyrakta layah batanna amal. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Bukan hanya tiang, atap, shilling, pintu, tingkap, dinding, semuanya roboh apabila fondasinya tidak kuat. Dan fondasi itu adalah akidah. Nabi kuatkan foundation 12 tahun pertama. Belum ada salat, belum ada puasa. Oleh sebab itu adalah salah dalam berdakwah kepada non-muslim, pada mu'alaf. Yang kita tekankan, salat, puasa, pakaian, jangan makan ini, makan itu. Itu betul juga Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah yakini dulu tentang dua kalimah syahadat. Ada berapa dua kalimah syahadat punya rukun? La ilaha illallah ada dua rukun. La ilaha illallah ada tujuh syarat. La ilaha illallah ada empat belas perkara yang boleh membatalkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah ada empat rukun. Semuanya itu ada di dalam buku ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi ini. Yang Ustaz kira masalah dakwah Islamiah ini bukan perkara ringan. Walaupun terdapat sesetengah persepsi dari kalangan umat Islam, kononnya dakwah ini tugas orang-orang tertentu saja. No, itu adalah salah. Sebab ayatnya berbunyi, Innal insana sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Bukan innal ustaza, bukan innal du'ata, bukan innal ulama a. No. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya. Dan Ustaz mohon maaf sekiranya dalam penyampaian tersebut ada kekurangan segala yang baik datangnya daripada Allah. Dan kalau ada kekurangan, itu daripada kekurangan diri Ustaz sendiri. Mohon maaf sekali lagi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami. Sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah perbaikilah ya Allah jadikanlah sisa-sisa hidup kami sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami dan jadikanlah kelak kematian kami sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah pada bulan Ramad bulan Muharram ini banyak sungguh kelebihan-kelebihan terutama kelebihan tentang puasa Ashura dan juga Tasua. Ah. Berilah kami kekuatan ya Allah agar kami dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Ya Allah ya Tuhan kami pada pagi ini kami dapat ilmu baru lagi yaitu tidak ada perkataan yang lebih baik di atas muka bumi daripada perkataan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Hanya saja perkataan yang baik itu tak akan tercapai bila kami tidak memenuhi tiga syarat yang tertera dalam ayat yang sama, ayat 33 surat Fussilat. Pertama, kami mesti mengajak manusia ke jalan Allah agar mentaati Allah, mentaati rasul Yang kedua, kami mesti amalkan apa yang kami ajak manusia. Dan yang ketiga, kami mesti bangga menjadi orang Islam. Bukan merasa hina. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana azab benar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia berupa jalanmu yang lurus, dan kebaikan di akhirat berupa redamu, taufikmu, dan syurgamu, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma rafa'anna al-bala'i wal-waba'i wa sayyil asqam. Wa COVID-19, ya Rabb. Min biladina wa bilada jiranina. Wa khasatan min usratina wa wa akriba'ina fi kulli makan. Ya Allah, angkatkanlah wabah bala dan penyakit yang berjangkit terutama COVID-19 dari negeri kami dan negeri jiran-jiran kami. Lebih khusus lagi angkatkanlah COVID-19 ya Allah daripada keluarga kami, kaum kerabat kami tak kira di mana mereka berada. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.